ku akan membuat mini vlog. Ini adalah mini vlog pertamaku dan bersama si kembar. Jadi hari ini ku akan ajak si kembar untuk naik pesawat nih teman-teman dan menuju ke Bali. Wah, jauh banget ya. Nah, ku ajak si kembar ke Bali karena mereka tuh sekarang udah balita nih teman-teman. Jadi udah nggak bayi di bedong lagi ya. Dan sekarang ku akan packing-packing bajuku dan packing bajunya Mas Asep. Kalau bajunya si kembar sudah di packing sama Mbak Siska. Dan si kembar pun udah siap-siap tuh di bawah. Jadi tinggal nunggu aku doang nih teman-teman. Ya udah, sekarang ku mau packing-packing dulu ya teman-teman. Nah, di sini ku tinggal masuk-masukin aja kok. Ku udah pilih-pilihin baju-bajunya kemarin nih teman-teman. Jadi ku tinggal masukin ada baju-baju, aksesoris, ada tiket pesawat dan yang lainnya. Nah, sekarang tinggal bajunya Mas Asep. Wah, akhirnya packingku selesai juga. Oh iya, kosmetikku belum. Ya udah, nah sekarang ku sudah selesai deh packing-packing. Dan sekarang ku mau mandi dulu ya karena udah ditunggu tuh di bawah. Wah, ku udah gak sabar deh ajak si kembar mainan pasir. Pasti mereka seneng banget. Ah, segernya. Sekarang saatnya ku ganti baju. Ku mau ganti baju pakai warna biru. Ah, ini baju yang ku beli kemarin nih teman-teman. Sepatu biru, ada rok biru. Terus, oh, tasnya ku pakai yang pink aja deh. Terus bajunya juga warna biru dan pakai topi pantai. Nah, udah selesai deh. Gimana nih teman-teman? Ku cantik gak? A few moments later. Aduh, Selin malah nangis. Aduh, mama kemana sih? Lama banget packingnya. Sabar ya, Selin, sabar. Selin pasti harus sama mamanya. Tuh, mamanya datang tuh. Loh, Selin kenapa? Kok tadi nangis sama papa? Ikut mama yuk, cup. Kita kan mau ke pantai. Kita mau bersenang-senang mainan pasir. Jangan rewel ya nanti. Ya udah, ayo mah kita berangkat. Satu jam lagi pesawatnya berangkat loh. A few moments later. Dan kita pun naik kereta api menuju ke bandara. Si kembar pun bahagia dan gak rewel. Dan akhirnya kita sudah sampai bandara. Kita mau cek tiket nih teman-teman. Untung kemarin udah beli tiket. Dan setelah itu kita menuju ke tempat pengecekan tas atau koper. Dan kita pun masuk ke dalam tempat pemeriksaan. Semua calon penumpang harus melewati tempat pemeriksaan ini supaya semuanya aman. Dan setelah itu kita ambil tas dan koper kita dan menuju ke lantai yang ketiga. Wah, kita udah gak sabar pengen naik pesawat. Akhirnya kita pun masuk ke dalam pesawat dan disambut oleh Mbak Pramugari yang sangat cantik dan ramah. Dan pramugari pun itu menunjukkan tempat duduk kami. Karena ku membawa si kembar, jadi ku membeli tiket untuk kelas VIP nih teman-teman. Wah, kayaknya sebentar lagi mau lepas landas nih teman-teman. Dan kita harus mendengarkan penjelasan dari Mbak Pramugari itu. Selamat datang dalam pesawat Avatar Air dengan penerbangan nomor EDI 14047 dengan tujuan Bali. Tujuan Bali akan kita tempuh dalam waktu 1 jam 25 menit. Dan jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman dengan baik. Terima kasih. A few moments later. Mah, kayaknya kalian ngantuk deh. Selin juga kayaknya ngantuk tuh, Mah. Suruh bobo aja dulu. Iya, Pak. Ini juga Selin mau ku ajak bobo nih. Nah, ini kursinya udah ku gabungin nih, Pak. Jadi Selin bisa bobo. Nah, Selin pintar bobo dulu ya, sayang. Nah, untung aja Mama beli yang kelas VIP nih, Pak. Jadi anak-anak bisa bobo di sini. Nah, sekarang giliran Clea yang bobo. Wah, anak-anak Mama memang pintar, gak pada rewel di pesawat. A few moments later. Dan setelah kita tidur sebentar, akhirnya pun pesawatnya sudah mendarat dan kita sudah sampai di Bali. Wah, akhirnya kita sampai di Bali nih, Pak. Wah, gak terasa ya, waktu begitu cepat. Dulu kita ke Bali berdua saat bulan madu. Sekarang udah bawa anak-anak. Udah, Mah, kita ke hotel dulu ya. Besok baru kita ke Pantai Kuta.
Nah, ini dia hotelnya, mah. Jadi papa pesenin khusus untuk keluarga, untuk 2 orang anak, dan untuk 2 dewasa. Yuk, kita lihat hotelnya yuk, mah. Kita masuk dulu yuk. Wah, sepertinya kamarnya luas banget ya, pa. Ada ruang makan juga, terus ada ruang santai. Wow, ini keren banget. Dan juga ada tempat tidur untuk anak-anak kita. Wah, ini sih benar-benar nyaman, pa, hotelnya. Iya, mah, pokoknya papa pilihin yang ternyaman untuk anak-anak papa dan istri tercinta. Ya udah, sekarang Celine dan Clay bobo dulu ya. Mama sama papa juga mau istirahat, mau beres-beres barang-barang dulu. Ya udah, yuk mah, kita lihat kamar kita yuk. Ayo, pa. Mama juga rasanya capek banget nih, pengen istirahat. Wah, kamarnya estetik banget ya, pa. Nyaman buat istirahat. Jadi kita ke pantainya besok aja kan, pa? Kalau hari ini mama capek banget nih. Iya, mah, kita ke pantainya besok aja supaya badan kita fresh. Nah, sekarang papa mau beres-beres koper dulu ya. Mama rebahan aja, istirahat aja dulu. Nah, kalau mama pengen ke toilet, ada di ujung sebelah kanan ya. Itu juga masih ruangan kita. Jadi, untuk toiletnya ini terpisah dari kamar. Ya udah, mah. Mama istirahat dulu ya. Iya, pa. Makasih ya, pa. Mama istirahat dulu. Batuk banget.